Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, Ana pernah bercerita bahwa suatu peristiwa Ana kedatangan tamu bernama Iklima, putri Nabi Adam alaihissalam. Waktu itu Ana bertanya di dalam hati, beliau hubungannya apa dengan Ana? Namun baru tadi Ana tahu jawabannya. Nanti akan Ana ceritakan cerita tentang itu. Wahai saudaraku, dimanapun antum berada, perlu antum ketahui bahwa putra Nabi Adam alaihissalam diantaranya adalah Qabil, Habil, Iklima, Labuda, Nabi Ses, atau Said Anwar. Ada orang yang menyebutnya Eyang Sabdo Balon, atau Eyang Semar, atau juga Sang Yang Lur Cahya. Nanti setelah Ana menjelaskan tentang hal ini, antum akan bisa menemukan sesuatu jawaban. Kenapa Iklima menemui Ana? Pasti ada jawabannya nanti. Jadi wahai saudaraku, sesuai petunjuk dari leluhur, jika dahulu gempa, puting beliung, lahar itu semuanya karena kembalinya Eyang Sabdo Balon. Namun saat ini Eyang Sabdo Balon atau Sayyid Anwar, ruh sucinya karena sudah menyatu ke raga Sadro Piningit. Jika antum belum mengetahui bahwa sesungguhnya ruh Sadro Piningit itu adalah merupakan ruh suci, yang mana saat ini ruh pamomongnya yaitu Said Anwar sudah menyatu ke raga Sadro Piningit. Saudaraku, sudah menemukan suatu jawaban. Jika ruh Eyang Sabdo Balon atau pamomong Satrio Piningit sudah menyatu ke raga momongannya Satrio Piningit, lalu hubungannya dengan Iklima apa? Bukankah Eyang Sabdo Balon atau Sayyid Anwar itu bersaudara dengan Iklima? Sayyid Anwar, Iklima, Qabil, Habil, Labuda, bukankah bersaudara? Mereka, beliau-beliau semua itu adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Jika sukma atau ruh Eyang Sabdo Balon atau Said Anwar sudah menyatu ke raga momongannya Sadro Piningit, apakah saudara-saudaranya yang lain tidak menemui saudaranya? Fahim tuh. Qabil, Habil, Iklima, Labuda, Sayyid Anwar adalah bersaudara. Walaupun ruh-ruh beliau menyatu ke raga siapapun, pasti namanya saudara mengenali saudaranya berada di mana. Fahim tuh? Sudah ketemu belum jawabannya? Semoga yang Ana sampaikan ada barokahnya buat antum dimanapun antum berada, dan semoga menambah perbendaraan wawasan buat saudara-saudaraku semuanya di seluruh jagat raya ini. Saat ini Ana berada di Subang. Semoga bermanfaat.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.